Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okay, hari ini saya nak ceritakan pengalaman bersalin saya di Hospital Andorra. Hospital ni terletak dekat Seri Kembangan, dekat-dekat dengan Putrajaya. So, siapa-siapa yang nak bersalin dekat Andorra, bolehlah dengar review saya ni. First kali saya bersalin pada 21 hari bulan 10 2019. Sebenarnya saya start sakit daripada hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin baru bersalin. Saya dah start turun darah, turun tanda bleeding pada hari Khamis lagi. Dan bila saya pergi hospital, doktor kata mula-mula bukaan baru 1 cm. Dan saya balik rumah. Tapi masa tu saya belum pergi Andorra lagi. Saya pergi check dekat klinik yang dekat je. Sampailah hari Ahad, saya dah tak tahan sangat sebab saya punya contraction dah rasa setengah jam sekali. Bila dah setengah jam sekali, saya decide pergi hospital dan masa tu terus pergi emergency. Sampai je dekat emergency, terus check jantung dan nadi baby. Okay, dia nak tengok dulu progress dan contraction saya berapa minit. Dalam 20 minit macam tu, datang doktor, dia check bukaan. Masa tu bukaan saya baru 1 cm. So saya naik atas. Alamak, baby saya nangis. Sekejap ya, anak saya menangis. Saya dah masuk ward dekat Andorra. Tadi buka kan, alhamdulillah dah 2 cm. So hari ni saya nak tunjuk apa yang ada dekat dalam ward dan negeri Andorra ni. Saya ambil package single bedded. And jom kita tengok apa yang ada dekat dalam single bedded. So first kali ada rak kasut kalau masuk benda. So ada shoes offline. Kasut boleh pakai sampai sini dia supaya bersih nanti nak solat dekat bahagian sebelah sini ataupun nak tidur, nak baring kalau sebelah mana dalam boleh duduk. Lepas tu dekat sini ada tempat kuatkan aircon dia. Lepas tu macam biasalah ada hand sanitizer. Okay, then dekat sini ada toilet. So toilet dia tak ada share lah dengan sesiapa. Lepas tu, TV dia ada channel Netflix. Boleh tengok, boleh pilih je movie yang pernah. Lepas tu ada satu kerusi. Kerusi ni boleh buat kantin untuk orang yang tunggu. Dan macam ni lah dia punya selimut. Ini selimut dia, kotak. Lepas tu, kat sini dia ada bagi Andorra punya ear bag. Dalam ni ada semua, ada sikat, ada shower cap, ada vanity cap, lagi Pepsodent untuk ubat gigi. So ada toothbrush, berus gigi kalau tak bawa. Ada handkerchief untuk lap-lap muka. Lepas tu dia ada bagi satu set Sebamed. Body lotion, dia ada face and body wash, ada intimate wash. And dia ada bagi towel. Towel ni boleh bawa balik rumah, memang dia bagi terus. And ada Al-Quran. Dan baju, andai baju yang tengah dah pakai di kotor boleh tukar. Dia bagi. Lepas tu kat bawah ni ada set air panas, ada jug.
Kan ada wardrobe sikit. Sekarang semua barang. Atas ni pun ada wardrobe. Lepas tu ada sejadah kalau nak salat. Sini pun ada juga wardrobe. Kalau nak gantung baju ke apa. InsyaAllah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Inna sya'nurin fala sariqa lahum wa la hum yunqadun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.